Pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 13.00, tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tapos Kota Depok ada peredaran gelap narkoba jenis ganja. Dari adanya informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dapat mengamankan satu orang tersangka yang sudah dihadirkan tadi di awal dengan inisial atas nama AH, Angga Hermawan atau AH, dan dilakukan penggeledahan mengamankan barang bukti seberat 1290 gram. Nah, dari hasil interogasi pemeriksaan terhadap yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, mengembang ke TKP berikutnya, di sana tim bisa mengamankan seberat 32 bungkus dengan berat barang bukti 25 kg 197 gram atau 25.197 gram. Tim berhasil mengungkap seberat 73 kg koma 260 atau 73.260 gram narkotika jenis ganja. Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sama di Jalan Sadewa Mekarjaya, Kecamatan Sumajaya, Kota Depok, diduga sering ada kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Tim melakukan penyelidikan di bawah pimpinan Kasubdit 1, yaitu melakukan penyelidikan dan menangkap atau melakukan penangkapan terhadap tersangka AR yang membawa awal mulanya barang buktinya kecil 89 gram. Namun hasil interogasi oleh tim bergerak menuju ke TKP kedua dari tersangka AR, yaitu ke jalan TKP kedua, Jalan Madrasah nomor 69 RT 5 RW 3 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok. Ini TKP 2. Tim berhasil mengamankan barang bukti seberat 73.260 gram atau 73 kilo 260 gram. Nah, yang menariknya dari kasus 73.260 gram ini dikemas, dikirim melalui JNT, ekspedisi JNT yang dibungkus dengan ikan asin. Disimpan di dalam karung, karung goni. Barang bukti ganja ini diselimuti dengan ikan asin. Tadi hasil penggeledahan demikian. Rekan-rekan, terhadap tersangka yang pertama kita jerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon
atau dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 gram sebagaimana saya sampaikan di dalam pasal 114 ayat 2 dan subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu untuk yang tersangka pertama. Sedangkan untuk tersangka yang kedua dijerat dengan pasal yang sama, pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Tambahan rekan-rekan, yang menarik tadi, selain dua tersangka ini, selain di satu yang 73 dikemas dengan makanan ikan asin, ini dua-duanya mantan residivis kasus yang sama. Kalau yang tersangka Anggara, ini mantan residivis narkoba, ponis 5 tahun, bebas tahun 2022 dan kembali 2024 melakukan kembali dengan alasan faktor ekonomi. Ada satu orang tersangka inisial A. Sedangkan yang tersangka yang kedua dengan barang bukti 73 kilo 260 gram ini mantan residivis juga dengan ponis 5 tahun subsidiar 3 bulan bebasnya tahun 2023. Sedangkan satu orang di DPO atas nama inisial A